Jalan Darmo ya, Pak ya? Iya, Jalan Jalan Darmo ini Darmo. kita Jalan Darmo. Berarti pohon-pohon. Jadi yang waktu Bu Risma ini yang kecil-kecil ini, pohon-pohon yang kecil-kecil Iya, ini ya. iya. Pohon yang besar-besar mungkin beberapa ada waktu itu sebelumnya. Kalau pohon besar itu udah dari dulu ada, Pak. Cuman Ada ya. tambahan-tambahan di bawah ini sampai rimbun ini. Rimbun ini. Zamannya Bu Risma semua. Jalan Darmo. Ujung Jalan Darmo apa Pak itu? Sana ujung itu. Di ini nah, ujung sana. Perempatan ini, Pak. Ya perempatan itu ya. Ini namanya ada monumen polisi istimewa. Jadi masih sepi jam berapa? 9 ya? Jam 9 nih kondisinya seperti ini. Nah, itu ada bunga tabebuya. Jadi di tempat lain itu Nyonto Surabaya, ini kayak bunga tabebuya. Oh. Sakura tropis. Iya, sakura itu, Pak. Sakuranya Indonesia, tabebuya. Ini. Di depan Polda kalau waktunya mekar gitu Kuru itu, Pak. Waduh, di bawah itu warnanya cantik gitu ya. Pink, ya. Iya. Jadi Kamboja, jadi tanam Kamboja, biasanya Kamboja tapi punya bungur. Kamboja. Nah, Kamboja ditanam di selip-selip. Kalau yang panjang ini kan angsana nih, punah tanah. Kalau di sini bilangnya sono. Sono? Iya. Oh, pohon sono itu? Iya. Oh. Jadi Kamboja jadi deh warnanya itu. Merah, putih, kuning gitu. Emang cakep. Jadi itu yang sono ya? Iya. Terus ada yang kembang-kembang itu apa? Tuh? Kurang tahu. Kalau yang besar-besar itu orang sini bilang sono. Sono ya. Kalau kita bilang orang Jakarta yang sana. Contoh kota metropolitan ramah lingkungan. Pakis ya ditanam. Talas juga ada. Talas terus ada ini. Nah ini yang kuning ini pohon Kamboja ya. Iya Pak, Kamboja ini. Tuh, cakep. Ini enggak ada ini. Bunga kupu-kupu yang sebelah kiri. Ini masuk. Oh dikasih tetap. Pot-pot gini ya dia ya. Oh iya sih. Surabaya bang sini. Oh sini ini. Siapa? Pohonnya cakep. Rapi jalannya, rapi juga garis-garisnya. Lihat di sebelah kiri kan di pohon-pohon ada Kamboja. Nah ini juga ini cakep. Kamboja ada pohon apa? Mulai ya. Tabebuya nih, sakura tropis. Ini hotel Bumi Surabaya. Ini jalan apa Pak ini? Ini jalan Tunjungan Pak. Oh Tunjungan. Siap. Jalan-jalan ke Tunjungan ada lagunya itu kan. Nah ini jalan Tunjungan yang pusat kotanya rapi. Satu arah ya Pak ya di sini ya. Iya Pak, satu arah ke sana semua. Nah, bunganya juga ditata di kota Surabaya rapi.
kawasan apa Pak ini namanya? Tunjungan. Iya, Tunjungan Pak. Itu Tunjungan Plaza itu. Apa namanya Pak? Mall apa nih? Tunjungan Plaza Pak. Tunjungan Plaza. Jadi kita sampai di sana. Tunjungan Plaza. Ke TP1 sampai TP6. Oke. Mallnya gabung semua. Gabung ya. 1 sampai 6. Ini kita sampai di pintu masuk. Tunjungan Plaza pusat sampai 6 Pak tunjungan ini? Iya sampai 6. Itu ada tamannya bagus. Tamannya sini mall terbesar ya Pak ya Surabaya? Mall terbesar Pak tunjungan ini. Ini tamannya di atas mall TP3 6, TP6. TP itu apa? Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza. Okay.